Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papa Ias Gorontalo. Wololo habari. Nah, sekarang somalam tumbilotohe di Gorontalo. Saat ini saya ada di Jalan Rambutan di Kelurahan Tomula Butao. Nah, begini deh suasana malam ya teman-teman. Malam hari ini adalah malam pertama tumbilotohe di Gorontalo. Jadi kita orang akan melihat malam tumbilotohe ini di beberapa tempat ya, orang ngoba jalan. Jadi coba Anda lihat ya, Anda simak. Sepertinya belum nampak dia punya lampu botol ya, karena minyak tanah mahal dan agak susah mencari. Tapi tenang saja ya teman-teman, malam ini juga kita orang mau pergi di salah satu tempat yang gagah, satu hamparan sawah yang dorang taruh lampu botol ya, ribuan lampu botol. Dan kalau boleh video ini jangan di skip ya teman-teman. Orang akan lihat situasi kota Gorontalo ini dari pinggiran kota Gorontalo, kemudian kita orang menuju ke arah kota. Tapi video ini akan saya bagi beberapa part karena terlalu panjang-panjang sekali, seperti yang teman-teman lihat di opening. Nah itu kita juga malam ini akan ke Padibu Olo dan Ipilo. Nah ini kita lihat situasi perlimaan telaga ya teman-teman. Seperti ini saudara-saudara kita yang dari bagian kabupaten, mereka berbondong-bondong menuju ke pusat kota. Nah nanti kita akan lihat seperti apa kemacetan yang terjadi di pusat kota. Oke, gimana kalau kita orang hibur dengan lagu-lagu tumbilotohe? Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus ya channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan.
Kami dari Remaja Muda Masjid Darul Muhtadin tahun ini adalah melaksanakan namanya Tumbilat Tohe, adalah berupa pemasangan lampu. Di tahun kemarin 2018 kami juga sudah melaksanakan hal yang sama, sehingga untuk tahun ini alhamdulillah begitu antusias daripada masyarakat. Dan ada hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, terutama untuk Tamirul Masjid sebagai induk daripada organisasi Remaja Muda Masjid ini. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama, kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan apa yang menjadi harapan bersama. Terima kasih. Barangkali hal-hal yang sebelumnya perlu kami sampaikan. Kami Remaja Muda Masjid Darul Muhtadin mengucapkan menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan. Bagaimana teman-teman, apalagi teman-teman yang berada di luar daerah, apa sudah terobati rasa rindu kalian? Gorontalo sekarang lagi rame ya. Jadi untuk part kedua, kalian akan saya ajak menuju di Kelurahan Padibu Olo dan Ipilo. Dan sekarang ini yang Anda saksikan ada di Jalan JDS. Padat sekali kendaraan di sini. Tambah larut, tambah rame. Oke teman-teman, jangan lupa di part berikut. Tentunya dengan suasana yang tambah seru. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.